Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara, IKTBN Sepang, telah ditubuhkan pada tahun 1990. Dengan keluasan tapak seluas 9 hektar, institut yang dibangunkan di Bandar Baru Salak Tinggi Sepang ini telah menjadi salah sebuah pusat pendidikan kemahiran yang terulung di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. IKTBN Sepang terus mengorak langkah dalam menyediakan latihan kemahiran berteknologi tinggi selaras dengan Rancangan Induk Perindustrian Negara. Berlandaskan hala tuju visi dan misinya, IKTBN Sepang sentiasa responsif terhadap penjanaan modal insan berinovasi serta mampu mentransformasikan institusi kemahiran di dalam negara. Sejajar dengan era globalisasi yang mencabar, IKTBN Sepang menawarkan pelbagai bidang kemahiran merangkumi peringkat sijil dan diploma bagi kursus mechanical, electrical dan elektronik. Dasar Belia Negara telah dirancang mengikut 11 teras pembangunan sebagai medium sokongan kepada program pembangunan belia pada masa akan datang serta amat penting dalam konteks K-ekonomi. Teras pembangunan merupakan teras yang dikhususkan untuk memantapkan program latihan kemahiran IKBN dengan menyediakan modul yang membolehkan belia belajar secara berterusan. Dengan kerjasama daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Majlis Akreditasi Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan telah berjaya menyediakan latihan kemahiran secara khusus untuk kesemua IKBN di seluruh Malaysia. Para pelajar di IKTBN Sepang didedahkan dengan pembelajaran secara teori dan amali, di mana latihan yang dijalankan menggunakan peralatan-peralatan yang selari dengan keperluan semasa industri, dan ini dapat membantu mereka mengadaptasi persekitaran kerja sebenar apabila tamat latihan. Antara peluang pekerjaan yang ditawarkan kepada lepasan pelajar IKTBN Sepang adalah seperti pembantu jurutera elektronik, pereka bentuk perkakasan industri, pereka alat tekan, eksekutif pembuatan mekanikal pemesinan dan penjaga jentera elektrik. Selain daripada kursus sepenuh masa, IKTBN Sepang juga menawarkan pelbagai kursus separuh masa kepada pekerja-pekerja industri dan orang awam bagi meningkatkan kemahiran mereka. Dengan fasiliti pembelajaran yang kondusif dan serba lengkap, IKTBN Sepang dapat melaksanakan pelbagai aktiviti kurikulum dan co-kurikulum yang mencorak gaya pembelajaran serta meningkatkan prestasi para pelajar secara optimum. Selain daripada kemudahan latihan yang kondusif, IKTBN Sepang juga menyediakan pelbagai fasiliti seperti penginapan, dewan makan, surau serta kemudahan riadah bagi memastikan keselesaan yang maksimum untuk pelajar.
IKTVN Sepang juga sentiasa memastikan latihan yang dijalankan sejajar dengan kehendak industri melalui perjanjian persefahaman dan kerjasama pintar dengan pelbagai pihak, terutamanya dengan pihak industri. Perjanjian persefahaman ini juga bertujuan untuk memastikan para pelajar memperolehi kemahiran yang setaraf dengan teknologi terkini, di samping memastikan kebolehpasaran mereka apabila tamat latihan di IKTVN Sepang. Pembudayaan inovasi, penjanaan idea dan pemikiran kreatif turut diterapkan kepada para pelajar bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti mereka. Ini terbukti dengan pelbagai kejayaan yang telah diperolehi oleh para pelajar di dalam pelbagai pertandingan inovasi dan kemahiran. Kelangsungan kejayaan IKTVN Sepang diperkuatkan lagi dengan pelbagai pengiktirafan di peringkat negara dan antarabangsa. Kejayaan transformasi negara ke arah negara maju bergantung kepada kecemerlangan modal insan dan kepimpinan unggul, terutamanya oleh generasi belia Malaysia. Terima kasih IKTVN Sepang. IKTVN Sepang, profesional terunggul.